kita pokoknya deh UKM itu saling membutuhkan, kita harus sebenarnya harus saling duduk dan bicara sama-sama untuk kepentingan main begitu. Karena hal ini tidak dibuat, jadi pokoknya seolah-olah dia buat, dia sudah tahu, seolah-olah dia berpikir bahwa apa yang dia buat ini itu sudah betul begitu. Itu milik mama-mama Papua, milik mama-mama Papua. Mama-mama Papua itu ada di mana? Ada di sini. Mama-mama Papua itu ada berapa? Ada berapa? Ada berapa? Bapak Pak Pimim pernah janji dia akan membuat anak-anak sekolah sampai di luar negeri, buat rumah mewah, motor satu-satu. Itu pas kami waktu itu turun rapat terbuka di lapangan, KTP lama masih ada di sini. Jadi janjian itu memang anak-anak ini masih gendong. Mulai dari tahun itu kalau saya berjalan sampai janjian itu, orang tua yang sudah meninggal langsung tepuk tangan. Mereka hura, mereka bilang ya besok kita kenyang, kita apa bahasanya apa, kesejahteraan keluarga, kita akan hidup baik. Menderita. Sesuai perjanjian dari perusahaan akan dijamin air bersih perumahan itu jaminan ya, kita berikan tempat. Ternyata kasus penipuan di atas penipuan, yang lain sudah meninggal, yang lain masih ada sampai hari ini, anak-anak dari kecil sampai besar-besar ini penipuan di atas penipuan. Maka hari ini kami datang tarik tanah kembali untuk cucu kita. Wairun itu pusat lambang sakral Tebu dan Biak. Dia menyimpan misteri tentang adat Biak. Berbicara tentang agama adat, kita harus tahu Tuhannya siapa, iblisnya siapa, nerakanya siapa, apa surganya bagaimana, kitabnya apa, nabinya apa. Bahasa ini sudah jalan hampir 2 tahun, 3 tahun, tetapi itu di kelas orang dewasa. Sedangkan kelas anak-anak ini baru 1 tahun, ini mau jalan 1 tahun. Aktivitas ini biasanya tergantung dari kampung, ada yang dilakukan hari Rabu, ada yang dilakukan juga hari Sabtu. Yang sudah dilakukan sampai sekarang ini di setiap hari Rabu, itu sudah dilakukan. Ada beberapa kampung yang sementara jalan, seperti kampung Oyensi, Kenyem Besar, Gemeps, terus kampung Ketemu. Anak-anak kami sudah terbiasa dengan bahasa Indonesia, karena itu kami buat buku ini. Sekaligus juga kami pikir, banyak anak-anak kami yang guru-guru mulok, tapi mereka tidak tahu bahasa. Mereka tulis apa
setiap kata-kata itu hurufnya salah-salah. Karena itu kami bikin buku baca tulis. Ini juga buat anak-anak. Hari ini kami datang di sini, kami bahas dengan DPR masalah proses seleksi yang berjalan mulai dari bulan Desember kemarin di hari Senin, sekitar tanggal 16 itu. Bentuk seleksinya sebenarnya amburadul lah, karena ya memang wajib di mana-mana itu administrasi pemberkasan, itu paling awal. Setelah itu hanya ada wawancara. Wawancara pun bukan wawancara yang sesuai profesi. Ini beberapa menit saja ya. Kita pada pernyataan sikap dulu kan. Jadi teman-teman media, kamu liput, kamu lihat. Ini kelakuan aparat kita. Buruk kan? Sangat buruk. Di hari May Day, hari yang dikeluarkan oleh negara, itu kita dibubarkan oleh penegak hukum sendiri. Ini keliru sekali. Pemerintah dan perusahaan abaikan Undang-Undang 11 tahun 2003 menyasarkan buruh di Papua. Papua adalah salah satu daerah dengan perusahaan terbanyak di Indonesia. Berdasarkan pantauan perusahaan-perusahaan tersebut bergerak di berbagai sektor, seperti perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan, sektor perikanan, sektor pertanian, sektor perkebunan, sektor pertambangan, sektor pasar, sektor industri, sektor industri bangunan, sektor transportasi, dan sektor penyedia jasa tenaga kerja. Berdasarkan data statistik perusahaan yang berlokasi tidak kamu tertarik ya soal kayak gitu. Oke. Hidup Papua. Hidup. Hidup Papua. Hidup Provinsi Papua. Hidup Provinsi Lawan. Hidup Provinsi Lawan. Hidup Papua. Hidup. Saya William Kiriat, mahasiswa antropologi tahun 78 sampai tahun 82. Mengambil karang lagu ini pada tahun 1976. Memanggil adanya jalan ke tanah leluhur. Artinya jalan-jalan yang dulu orang tua dulu jalan moyang jalan. Bukan di mana leluhur dari makan. Nanti kepulauan pulau itu sampai kampung. Jalan-jalan ya, bukan buku itu sudah terkubur dan hukum. Bukan suka berkubur, pohon-pohon, kayu-kayu, etc. Nah, itu ada di volume 4. Musiknya dimainkan oleh Bapak
agak nolak. Yang lagu yang lagunya saya yang menyanyi. Ya, saya orang Kerong dari Sukabumi, Aku Barat. Saya mesti juga begini. Mumani kayu kusuma, mumani kayu kusuma. Bisa jadi tempat kusuma, cuma nyawa pun ku cepat bisa kamu yang mampu ayakan nanti nanti ayakan. Kita punya nasi ayam, nasi nasi.